Maka di sana ada hukum lain, iaitulah hukum mencuri. Siapa yang mencuri, kena potong tangan. Siapa sahaja yang mencuri, nama dia je orang Islam, tak kira lah dia ada orang pangkat ke, tak ada pangkat ke, orang biasa, orang miskin ke, orang kaya ke, tak kira. Apabila sabit hukuman dia, siapa hak potong tangan, kena potong tangan. Tak kira siapa dia. Sehingga Rasulullah SAW sendiri pun menjelaskan, kalau sekiranya anakku Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangannya. Ini keadilan Islam sebenarnya. Maka Allah Subhanahu Taala menjelaskan hukum bagi siapa yang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakala al-ayah. Allah Subhanahu Taala berfirman, orang curi lelaki dan orang curi perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya. Dalam ayat ini jelas kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala suruh potong tangan orang yang mencuri apabila siapa hak dia. Bukan semua orang curi nak potong tangan. Tidak. Apabila siapa hak dia, maka dipotong tangan. Kalau sabit kesalahan dia. Maka di sana ada hukum yang melibatkan menutup aurat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Maka perempuan-perempuan muslimat hendaklah menutup aurat mereka kecuali apa yang zahir sahaja. Maka ulama menjelaskan yang zahir itu ialah wajah dia dan dua tapak tangan. Pada hari